Kasaran. Pantas diambil oleh Nasir. Ke kanan antaran mencari Darren Lock. Klasik dari Darren Lock. Tandukan yang cukup berbisa. Menewaskan Salihin Mohamad dengan satu tandukan yang cukup cemerlang. Darren Lock membuktikan beliau masih lagi mampu untuk menjaringkan gol buat PJ City. Ternyata panggilan ke skuad kebangsaan menjadi tonik semangat untuk pemain ini. Kembali kepada prestasi terbaiknya setelah seringkali dihimpit kecederaan. Kita lihat antaran ini. Dan tandukan terbang dari Darren Lock. Susulan hantaran lintang dari kick kanan yang terbias oleh pertahanan Kelantan sebelum ianya disambar dengan cukup cemerlang. Sekali lagi kita lihat tandukan ke sudut sebelah kanan Solihin Mohamad. Ternyata gagal sekali.